Dari ukuran ini akan aku modifikasi ya. Kemudian lipat saja menjadi dua bagian. Perhatikan tangan saya untuk Anda. Setelah lipat menjadi dua bagian seperti ini ya. Kemudian nanti akan dimodifikasi berdasarkan gorden gelombang ini. Perpaduan antara keduanya jadikan satu. Kemudian aku akan mengikuti lekukan-lekukan ini. Tetapi aku akan melipat gordennya dulu. Seperti ini ya. Lipat saja ke bagian belakang. Lipat. Kemudian kiri dan kanan lipat juga. Seperti ini. Saya akan contohkan. Lipat seperti ini. Next, sewing. Jahit saja. Lipat seperti ini.